Saudara Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meluncurkan Lapak Jateng ID di Solo, Jawa Tengah Rabu kemarin. Lapak Jateng ID ini merupakan platform digital untuk memasarkan produk UMKM Jawa Tengah. Hadir di peluncuran Lapak Jateng ID Rabu kemarin di Solo, Jawa Tengah, Gubernur Jateng Ganjar Pranowo menyebut lapak ini jadi platform digital bagi pengusaha UMKM di Jawa Tengah untuk memperluas pasar mereka. Menurut Ganjar, para pengusaha UMKM ini akan mendapatkan pendampingan dari Dinas Koperasi dan UMKM Jawa Tengah. Dan juga dari perusahaan toko daring yang berkonsentrasi untuk UMKM. Gubernur juga mengatakan, platform digital saat ini jadi pondasi yang sangat menguntungkan bagi pengusaha UMKM. Pengusaha pun dituntut untuk kreatif hingga bisa menarik konsumen untuk membeli produk mereka. Jadi hari ini kita launching Lapak Jateng ID. Untuk apa? Untuk memberikan ruang kepada UKM kita untuk bisa jualan. Dan produk-produk yang dikurasi ternyata cukup bagus. Dan tadi saya senang Pak Wali Kota Solo, Mas Gibran, juga memberikan spirit dengan contoh yang konkret. Apa itu? Siapa hasil produksinya yang bagus-bagus? Dan mau pameran tahun depan ke luar negeri lagi seperti yang di Paris? Siapa mau ikut? Nah, ternyata pesertanya banyak. Tugas kita menyiapkan itu untuk mendampingi. Dan setiap kali mereka jualan, tentu kita bukakan ruang feedback dari customer, dari konsumen. Selain peluncuran platform penjualan lewat daring, Gubernur Ganjar Pranowo juga sempat melelang produk UMKM yang dipamerkan di lokasi acara. Pemprov Jawa Tengah berharap Lapak Jateng ID memungkinkan UMKM yang jauh dari kota bisa mempromosikan produknya dan bisa bersaing di pasar internasional. Tim Liputan, Kompas TV, Solo, Jawa Tengah.